Informasi selanjutnya yaitu mengenai penyambutan Linggraven oleh Bupati Jember. Pagi tadi, Bupati Jember beserta istri menyambut kedatangan Linggraven di Pendopo Wahya Wibaha Graha. Linggraven berhasil menyisihkan 4 finalis dalam Lomba Karya Musik Anak Komunitas Aku, Kamu, Kita Indonesia pada Senin malam kemarin. Untuk mengetahui seperti apa penyambutan Bupati Jember Hendy Siswanto di Pendopo Wahya Wibawa, maksud kami di Pendopo Wahya Wibawa Graha pagi tadi, saya akan mencoba untuk menghubungi jurnalis FTV Jember Ageng Widya. Halo, selamat siang Ageng. Iya, selamat siang Silvi. Selamat siang Ageng, bisa diceritakan seperti apa acara penyambutan Linggraven oleh Bupati Jember tadi pagi? Iya, ya Silvi dan juga pemirsa di rumah, dapat kami informasikan dari Gedung Wahya Wibawa Graha Jember bahwasanya tadi pagi sekitar pukul 7.30 ya. Bupati Jember Hendy Siswanto diwakil dan juga istri menyambut kedatangan Linggraven, di mana Linggraven telah membawa nama baik Jember dalam lomba karya musik anak komunitas Aku, Kamu, Kita Indonesia Senin 24 Mei kemarin. Dan Linggraven sendiri telah sampai di Jember tepat pukul 2 dini hari tadi, dan pagi tadi disambut langsung oleh Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Silvi. Oke, baik. Lalu lomba karya musik anak komunitas ini diselenggarakan oleh siapa, Ageng Widya? Bisa disampaikan kepada kawan gatekeeper yang sedang menyaksikan siaran langsung ini? Ya, Silvi, lomba karya musik anak komunitas Aku, Kamu, Kita Indonesia ini diselenggarakan oleh Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan memang acara lomba ini sendiri sedang berlangsung sejak Maret 2021 dan malam puncaknya pada Senin kemarin 24 ya. Mei 2021 tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, para peserta ini mengikuti malam puncak final dan di mana Linggraven dapat menyabet juara pertama dan juara favorit dalam lomba karya musik anak komunitas Aku, Kamu, Kita Indonesia ini, Silvi. Oke, baiklah. Bisa diulang kembali, berarti lomba ini diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seperti itu ya, Ageng Widya? Iya, dan, betul, Silvi. Oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, lalu untuk kemenangan dari Linggraven ini, juara pertama dan juara favorit, betul seperti itu? Iya, dalam lomba karya musik anak komunitas ini, Linggraven mendapatkan juara pertama dan juara favorit. Dan juara favorit ini didapatkan dari 5.200 like dari penonton yang berada di channel YouTube Kemenparekraf, Silvi. Baik, jadi ada dua penghargaan yang diperoleh oleh Linggraven yang dari Jember ini, seperti itu ya Ageng Widya? Iya, Silvi, betul. Lalu, untuk acara lombanya sendiri, bisa disampaikan kembali kepada kawan gatekeeper, pelaksanaannya kapan? Iya, untuk pendaftaran dari lomba karya musik anak komunitas Aku, Kamu, Kita Indonesia ini memang dibuka sejak 9 Maret 2021, Silvi, ya. Dan kemudian melalui beberapa tahap hingga akhirnya pada Senin kemarin, 24 Mei, 5 peserta terpilih langsung dihadirkan di kantor
Kemenparekraf Jakarta untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Seperti itu, Silvi. Baik, berarti bisa ditegaskan kembali bahwasannya kegiatan ini dimulai dari tanggal 9 Maret, lalu disaring ada beberapa tahapan dan berakhir di 5 finalis, seperti itu ya Ageng Widya, untuk mengikuti ya, malam betul. Puncaknya di kantor Kemenparekraf di Jakarta. Halo. Ya, Silvi. Oke. Lalu untuk 5 orang finalisnya sendiri, kemarin itu bisa disampaikan siapa saja Ageng Widya? Iya, dari 5 finalis yang berhasil terpilih dan bisa mengikuti kontestasi di Jakarta, yakni dari Kreasi Anak Paser dari Kalimantan Timur, kemudian Walk and Water dari Nias, Sumatera Utara, kemudian Cendrawasih Tim dari Papua, dan musisi Kulon Progo dari Yogyakarta, dan dari Jember sendiri, Link Ravin, seperti itu Silvi. Baik, Link Ravin mewakili, tidak hanya mewakili Jember, tetapi juga mewakili Jawa Timur. Seperti itu ya, Ageng Widya? Untuk Jawa Timur, memang ada beberapa perwakilan, salah satunya memang ada dari Lumajang. Ya. Namun dalam 5 peserta terpilih ini memang dari Jawa Timur, hanya dari Kabupaten Jember yang bisa lolos ke tahap selanjutnya, Silvi. Baik. Lalu yang terakhir, Ageng Widya, apa saja yang disampaikan oleh Bupati pada saat penyambutan Link Ravin tadi pagi di Gedung Wahya Wibawa Graha, Ageng Widya? Iya, pagi tadi Bupati Jember memang tampak dari raut wajah, tampak bahagia menyambut kedatangan putra-putri terbaik Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember, dan Bupati juga bangga terhadap prestasi yang didapatkan oleh Link Ravin ini, dan ini akan memacu komunitas yang lain untuk bisa terus bersaing di kancah nasional. Dan Bupati juga mengabarkan kepada kita bahwasanya di bulan Juli akan diadakan Festival Jember Kota Cerutu Indonesia yang bertaraf internasional, Silvi, di mana nantinya akan ada 13 negara yang akan datang ke Kabupaten Jember. Baik, berarti untuk agenda terdekat adalah Jember Kota Cerutu Indonesia, seperti itu ya Ageng Widya? Iya, rencananya di bulan Juli 2021. Baik, mungkin ada informasi lain yang bisa ditambahkan kepada kawan gatekeeper di rumah, Ageng Widya? Iya, dan pada saat sesi wawancara bersama dengan Bapak Yudo, di mana keberhasilan Link Ravin ini memang disupport oleh banyak pihak, dan dari pihak-pihak yang terkait di sini, Silvi, ada 28 musisi yang turut membantu, 2 koreografer dan juga 4 perancang busana yang ikut mensukseskan Link Ravin untuk menyabet juara pertama ini di kompetisi ini, Silvi. Seperti itu ya. Iya. Berarti ada 28 musisi, 2 koreografer dan 4 perancang busana yang ikut andil dalam suksesnya Link Ravin dalam menjuarai perlombaan ini, seperti itu ya Ageng? Iya, betul Silvi. Ada lagi Ageng yang mau disampaikan kembali? Sementara cukup informasi dari saya, Silvi. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Ageng Widya. Selamat menjalankan tugas kembali dan selamat siang. Ya, siang.